Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kita akan membahas mengenai makam Potong Merhum Dayah. Sangatlah panjang. Ada sebuah riwayat yang menyatakan bahwa Sultan Selatin Alaeddin Rakyat Shah itu pernah menjadi raja di Kuta Madat, wilayah negeri Pedir, PD sekarang. Proses kedatangannya ke Dayah berawal ketika Raja Abdullah Malikul Mubin yang mengetahui Portugis mulai menanam kuku penjajahannya di bagian pantai barat Aceh Dayah. Mereka khawatir akan keamanan Aceh. Raja inilah yang merintis jalan ke negeri Dayah yang saat itu masih bernama Indrajaya dan menaklukkan sebagian wilayahnya. Disebabkan usianya yang sudah sangat lanjut dan pikiran sang raja sangat dibutuhkan di pusat pemerintahan, maka Raja Abdullah Malikul Mubin meninggalkan Dayah dan kembali ke PD. Sultan Selatin Alaeddin Rakyat Shah yang waktu itu berkedudukan di Kuta Madat mendapat tugas untuk pergi ke Indrajaya sebagai pemersatu raja-raja di Indrajaya yang sudah saling bermusuhan akibat adu domba Portugis. Dengan pasukan yang berkekuatan 300 tentara, Sultan Selatin Alaeddin Rakyat Shah membuat sebuah perjalanan bersejarah melalui rimba-rimba belantara, mendaki gunung-gunung yang tinggi dan menuruni tebing-tebing sampai akhirnya tiba di Dayah dengan selamat bersama dengan para tentaranya. Ada proses tradisi unik di komplek pemakaman Potong Merhum. Tradisi ini dinamakan Semuleng yang dilaksanakan setiap Idul Adha. Tradisi ini sudah berjalan lebih kurang 5 abad setengah. Semuleng merupakan upacara untuk memperingati Sultan Selatin Alaeddin Rakyat Shah Potong Merhum yang dilaksanakan oleh keturunan-keturunan beliau hingga kini. Pada setiap Idul Adha, tempat ini sangat banyak dikunjungi oleh peziarah, 6,000-8,000 pengunjung yang datang. Tradisi Semuleng pertama kali dilaksanakan oleh Sultan Rakyat Shah saat mengangkat putra mahkotanya Sultan Alaeddin Rakyat Shah Potong Merhum menjadi raja pada tahun 885 Hijrah bertepatan 1480 Masehi. Acara ini diawali dengan pembukaan upacara Semuleng oleh panglima kerajaan yang mengenakan baju hitam, pedang bersarung merah terikat di pinggangnya dan secarik kain merah melilit kepala panglima perang kerajaan berhenti di depan anak tangga asta kerajaan. Asta kerajaan merupakan tempat pelaksanaan upacara sejak dulu. Sebelum mengucapkan salam, panglima menghunuskan pedang dan mendekatkan ke dada dengan posisi siaga. Usai melihat asta kerajaan, panglima melihat sekeliling tamu seakan ingin memastikan keamanan di sekitar itu aman dari penyusup atau penjahat. Setelah itu, panglima menjemput raja di balai peniuh singgah yang jaraknya hingga sepelemparan batu dari singgasana raja yang telah disiapkan di asta diraja. Raja menggunakan pakaian kebesaran kerajaan warna kuning terang. Ketika raja datang ke tempat itu, semua tamu bangun sebagai bentuk penghormatan raja, memasuki asta diraja diiringi oleh panglima dan pembantunya. Para hadirin menyambut dengan suara hikmat, "Daulah tuanku." Tugas panglima di antaranya pertama sudah para undangan naik pentas, panglima memberi aba-aba dalam bahasa Lamno Dayah. Dengan terjemah bahasa Indonesia, "Hadirin sekalian, sekarang kita bangun, raja sudah tiba di tempat Semuleng." Kedua, sesudah raja duduk, upacara Semuleng segera bertanya pelaku. Upacara Semuleng segera kita laksanakan. Ketiga, amanat raja kepada Seri Paduka kamu persilakan. Amanat raja para Seri Paduka kami persilakan. Kemudian raja duduk di pesejuk, di tepung tawari, diringi salawat dan doa. Selanjutnya panglima acara oleh panglima dan dipersilakan raja memberi amanat. Amanat tersebut disampaikan dalam bahasa Dayah yang bahasanya, amanat tersebut bermakna bahwa pada hari ini telah
ditetapkan hari pendirinya negeri Dayak oleh Sultan Inayat Shah. Maka tiap-tiap perkara yang ditetapkan di negeri Dayak akan dilaksanakan di Kerajaan Aceh Darussalam. Hubungan negara Dayak dengan Kerajaan Aceh Darussalam sangat dekat karena Sultan Inayat Shah adalah putra Sultan Inayat Shah. Setelah raja menyampaikan amanat di langsung upacara semuleng, tak lama berselang dua dayang datang, satu orang langsung duduk di depan raja. Panitia pembawa sebuah dulang besar diberi nasi dan lauk pauk atau disebut buule. Hidangan khusus ini untuk raja. Raja makan disuapi dayang, menyuapi inilah yang dinamakan semuleng. Disuap, disulang. Setelah itu, acara ini ditutup dengan pembacaan doa bagi yang berminat untuk ziarah makam dan melihat langsung tradisi unik pada syarat sejarah ini. Silakan datang ke Komplek Makam Potong Merhum di Kampung Glejong, Aceh Jaya sebagai baiknya pada saat Idul Adha. Dalam sejarah, riwayat syair menceritakan Sabah Kenebah di dalam Neranggro, sebuah sejarah di negeri, kisah Udepo di dalam Nojaya, kisah kehidupan Potong Merhum di dalam Nojaya. Namun kisah tersebut hampir banyak dilupakan oleh masyarakat. Demi memperjuangkan dua orang putri, anak daripada Sultan Alaeddin Rakyat Shah, karena diminta menikahi oleh Belanda, ingin membawa pulang ke negeri Belanda. Ketika itu, sang Sultan demi mempiarakan agama, maka mengambil kedua putra, memasukkan ke dalam peti dan dikaramkan ke dalam lautan. Sedangkan putri tersebut, yang pertama Putri Ijo, Putra Ijo dalam bahasa Aceh, maka dikaramkan di Glejong. Sedangkan Putri Genancik di Babah Kuala. Dua orang putri tersebut merupakan anak daripada Potong Merhum. Ciri-cirinya, rambut panjang sampai ke kaki. Putra tersebut keduanya sangat-sangat tarik. Dua putri yang luar biasa. Sehingga kemasyuran dua orang putri tersebut hingga masyur ke negeri Belanda. Namun kepastian sejarah dua orang putri daripada Potong Merhum itu masih timbul tanda tanya. Karena ketika kami menanyakan kepada khadam makam, maka khadam makam berkata tidak mungkin seorang ulama membunuh anak tersebut. Maka karena ada seorang samping makam Sultan Alaeddin Rakyat Shah memiliki seorang anak Sultan Inayat Shah yang bernama Siti Ruhul Fatah. Siti Ruhul Fatah dan anaknya yang kedua. Makanya sejarah untuk seorang Putri Iju dan Putri Genancing masih menjadi tanda tanya. Cuma ini, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gerbang Kerajaan Adidaya di masa Kesultanan Sultan Alaeddin Rakyat Shah bin Sultan Inayat Shah bin Sultan Abdullah Mahmud. Di mana sejarah pernah menceritakan bahwa Sultan melepaskan kedua putrinya di Alu, Babah Kuala. Di Babah Kuala, yaitu Putro Iju dan Putro Ngerancing. Inilah gerbang tangga renyen kerajaan. Nyo renyen.